silaturahmi ataupun halal bihalal untuk menjelang lebaran dan pemancing-pemancing di sini itu dan itu sudah dibagai oleh gacor fishing mania dan jadi intinya lebih ke mempererat tali silaturahmi antar pemancing. Untuk total lapak semuanya ada 32 lapak dan kalau untuk peserta sebenarnya mah udah overload dari 32 lapak itu yang daftar kemarin sampai hampir sampai 60 orang. Harapannya dari ini semua saya berharap intinya untuk memperlatar tali silaturahmi antara pemancing ini dan saya siap untuk mewadahi para pemancing para mania mancing. Yang diperbutkan ada beberapa hadiah, ada beberapa item. Item pertama adalah untuk jarak peta terbanyak 1 juta, untuk jarak peta terbanyak 2.350, untuk jarak peta terbanyak 3.500, untuk jarak polos 400, terbanyak kiri 200 dan terbanyak kanan 200. Untuk babon semuanya itu ada 8 ekor, satu ekornya 50.000 dan untuk kita warna putih ada 32 ekor, satu ekornya itu 20.000. Bagus ya diadain tiap minggu atau tiap bulan sekali. Intinya untuk mempererat tali silaturahmi antara angler-angler mancing ke Bogor gitu. Jadi bisa saling kenal, yang tadinya nggak kenal jadi bisa kenal. Dan harapannya ke depan makin kompak aja semuanya, makin solid dan semakin erat tali persaudaraan kita semua antar satu komunitas mancing.